Dude, kita harus segera menyerang si Richie di tempat markas persembunyiannya. Ayo bang, ayo ayo ikut aku ayo. Ayo, kita serbu sama-sama semuanya. Ayo ayo, ikuti aku. Apa? Tapi apa kalian tahu tempatnya? Kami tahu Dude. Kata orang-orang dia bersembunyi di suatu pulau di dekat tempat pabrik minyak. Jadi kita akan ciduk dia di sana. Baik, ayo bang. Kalian sudah punya persenjataan yang lengkap? Ada Dude. Oke. Jadi guys, di sini aku akan mengajak teman-teman raksasa aku untuk menciduk si Richie. Karena Richie sudah keterlaluan. Kemarin dia coba menyerang kami, tapi dia lari terbirit-birit akibat penjaga raksasa Kribo di rumahku. Haha, sekarang kami akan berencana untuk menangkapnya, guys. Ayo cepat raksasa. Ini adalah akhir dari perjalananmu, Richie. Kamu akan meninggul. Ayo cepat, Pak. Ya, kok hanya 3 orang yang ikut? Lain sudah pakai mobil ke sana, Dude. Jadi kita langsung ke sana aja. Cari mobil, Dude. Oke, aku duluan ya, Bang. Ya, kami ada mobil raksasa juga. Oke, kalau begitu aku pakai mobil taksi aja ya. Aku tunggu di sana, Bang. Aku akan cari si Richie sampai dapat. Kamu akan merasakan sakitnya luar biasa, Richie. Karena aku Dude yang punya kota Dudes. Oke. Cepat. Kita akan segera memasuki pabrik minyak. Minyak bumi. Tapi di manakah Richie berada? Aku berhenti di sini. Apakah dia di bagian sini? Tapi tunggu dulu, aku harus panggil orang-orang dulu. Mana orang-orang? Enggak kelihatan. Bang. Sini, Bang. Dude. Cepat, kita harus menciduk Richie. Tapi di mana, Bang? Ayo di sini. Di mana, Bang? Oh, ini abang-abang lain sudah berkumpul di sini. Hei, katanya dia bukan di sebelah sini. Di mana, Bang? Di sebelah sana. Oh, ayo, Bang. Ikut. Simpang semua, oke. Aku akan habisi Richie sekarang juga. Ayo cepat, Bang. Cepat sedikit. Aduh, kena mobil satu. Teman kita kena mobil. Dua, aduh, kena mobil. Ya ampun. Kasihan. Bang, aman, Bang. Patah kekiku, Dude. Aduh, kasihan. Nanti ya. Ayo, cepat berkumpul semua. Ayo, cepat. Kita akan ciduk Richie. Oke, mantap. Meskipun ada beberapa yang tumbang, guys. Aduh. Ayo, Bapak, ayo, Pak. Di mana Richie berada, Pak? Itu di depan situ ada pulau. Hah? Yang lain mana, Bang? Ya, tunggu sebentar, Dude. Cepat, kita akan ciduk Richie. Ayo, Bang, ikut, Bang. Ya, si Kribo kena. Aduh. Richie, di mana kau? Wah, kenapa? Wah, Dude, kamu sampai di sini? Iya, aku sekarang sudah tahu keberadaanmu di sini. Jangan tembak aku, Dude. Aku ini teman kamu. Aku sangat sayang kepada kamu, Dude. Jadi tolong. Tapi kamu sudah berbuat jahat, Richie.
kamu sudah menghancurkan kota. Aku mohon kepadamu, kamu harus tenang, Budi. Aku lakukan ini semua karena ada satu dan lain hal. Ada apa? Mengapa korban berjatuhan dan kamu ingin melenyapkan kota Rudes? Ya, memang aku melenyapkan mereka, tapi itu di luar kesadaran aku. Apa? Di luar kesadaranmu? Iya, Dude. Itu adalah karena aku dimasuki oleh jin penunggu pulau ini. Apa? Ya, aku minta maaf, Dude. Tolong aku minta maaf, Dude. Okelah kalau begitu. Sini, kita bersahabat. Ayo. Ayo kita bersahabat, Dude. Oh! Oh! Oh, aku ketipu lagi. Ricci bom aku. Dia kemana, Ricci? Waduh, dia lari. Ricci, kemana kau? Aduh, aku ketipu lagi. Aduh. Bang, dia lari, dia kabur. Waduh, kamu ini. Kamu terlalu lebay, Dude. Kamu terlalu mengikuti kesedihannya sehingga kamu tertipu. Aduh, gagal lagi. Dude pun kena tipu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tetap di channel Papa Sepo.